Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Nicholas Surya Dewanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari Solo Balapan hingga ke Palor di area JPL 109. Mana lupa saya. Brigif. Nah, JPL 109 Brigif. Nah, untuk di sini perkembangannya ya sama saja udah rampung semua. Nih. Sekilas sudah rampung semua nih. Ke sana tuh ke Palur. Dan ke sana ke Solo Jebres. Nah, jadi ini tipe U. Dan di sana tuh gunung Merbabunya masih kelihatan loh. Tuh. Nah, tuh. Sama Merapinya sebelahnya. Nah, ini. Di sini kabel non LAA-nya juga dipendam di tanah. Jadi ini dimasukkan ke tanah, terus nanti nyebrangi perlintasan. Terus nanti keluar lagi di sana. Tuh. Oh, panas sih. Nah, saya di sini aja lah. Nah, itu apa ya itu? Tadi. Ini JPL nih biasanya kalau sore tuh ramai orang nonton kereta ataupun RF yang hunting, karena ya spot ini main terkenal gitu di Daop 6. Jadi keretanya bisa dari sana, ini misal kereta ya. Langsung ke sana. Hilang, muncul, hilang lagi. Was. Itu sinyal masuk stasiun Palur. Sinyal muka stasiun Palur. Nah, itu. Di sini itu semua ya, berarti ya benar, cuma kendalanya tinggal di overpass DI Panjaitan. Nanti saya coba lihat di overpass Mungin City apakah nanti akan dibongkar atau itu kabelnya dipaksakan masuk. Setelah ini kan saya akan ke mana tuh, ke Juruk dulu, jembatan Juruk. Jembatan Juruk karena ya mas diupdate kan. Weh, jatuh loh. Mantap. Tadi ada supir truk yang nolongin ngambilin kacamata yang jatuh. Oh iya, itu bisa baru nyater tuh tiang lo, tiang teleponnya ini. Nah, itu ternyata tidak dipakai lagi, jadi sudah diputus kabelnya dulu, ada kabel di situ. Di sini tiang WCM-nya berapa meter ya? Supaya saya lihat ya. Aduh, tiang WCM kalau kena angin ya bunyi-bunyi. Jalannya juga kecil loh, lebih kecil daripada yang di sana, yang ke utara. Coba saya lihat dari sini. Oh, tingginya 4,7 meter juga. Nah, ini apa lagi yang buat yang diupdate lagi ya?
buat memperpanjang ini ya durasi video biar minimal 8 menit. Di sini kan posnya masih jebelnya yang ngelola kan Dishub Sukarjo. Jadi rata-rata di Sukarjo tuh ya lampu JPL sama palangnya ya seperti ini. Nih. Oke, saya kesana sih, pengen memperlihatkan nih. Rata-rata tuh kayak gini. Oke, ini ada yang lewat dulu. Nah, rata-rata seperti ini. Jadi, crossingnya tuh X-nya itu agak bentuk panah ya. Rame jalannya. Kecil-kecil gini ya rame loh. Lihat ya seperti ini posnya, terus sambungan tuh udah patah, disambung lagi. Bentar, ini videonya saya cut dulu, saya mau foto dulu. Ini videonya saya sambung lagi, dan ini di sini saya ya jatuh. Ini videonya saya closingnya di sini saja. Udah mulai panas dan mau updatekan di jembatan Juruk. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Nantikan video update perkembangan saya yang lainnya di channel saya, Nicholas Surya Dewanto. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mantap. JPL 109 Brigif. Ah, Tiber Brigif. Tiber U.